Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Pelik kenapa ahli lembaga SRC tidak sahkan dengan saya, kata Najib. Selamat datang ke ulasan panas hari ini. Kita akan membincangkan kes yang sedang hangat di mahkamah, di mana bekas Perdana Menteri Najib Razak mengemukakan alasan-alasan yang mengelirukan mengenai penyelewengan dana SRC International. Satu lagi bab dalam drama politik Malaysia yang penuh dengan penipuan dan pengkhianatan. Najib dalam keterangannya menunjukkan sikap yang penuh muskil kenapa ahli lembaga SRC tidak mengesahkan perkara dengan beliau secara langsung. Inilah yang kita panggil sebagai permainan pass the buck. Bukankah menjadi tanggungjawab seorang pemimpin untuk memastikan semua keputusan disahkan dan telus? Tetapi tidak, Najib memilih untuk menyalahkan orang lain, terutamanya Nick Faizal Arif Kamil. Sambil berdiri di atas tangga tinggi kekuasaan yang dia bina sendiri, dia menuduh Nick Faizal mempermainkan kedua-dua belah pihak. Tetapi tidak pernah terlintas di fikiran Najib bahwa dia adalah puncanya. Sebagai seorang yang mengaku sebagai penasihat dan ketua, dia sepatutnya lebih bertanggungjawab. Namun, dia lebih suka berpura-pura tidak tahu dan melepaskan tangan dari semua keputusan yang merugikan negara. Ini adalah hipokrasi yang melampau. Apakah beliau percaya rakyat akan menerima alasan-alasan dangkal ini? Najib mendakwa tidak ada sebab untuk dia mengarahkan lembaga pengarah SRC melalui Nick Faizal. Tetapi semua tahu bahwa dia adalah Menteri Kewangan dan pemegang saham tunggal syarikat itu. Apalagi yang dia perlukan untuk mengesahkan kawalan yang jelas ke atas lembaga pengarah. Jika ini bukan penyalahgunaan kuasa, apalagi? Setiap kali Najib membuka mulutnya, dia hanya membongkar lebih banyak kebohongan dan usaha untuk menutup jejaknya. Rakyat Malaysia, kita tidak boleh lagi membiarkan pemimpin seperti Najib meneruskan penipuan ini. Kes SRC adalah satu pengajaran bagi kita semua untuk bangkit dan menuntut keadilan. Kita tidak boleh membiarkan hipokrasi dan korupsi berleluasa dalam sistem kita. Kini adalah masa untuk bersuara dan menuntut perubahan yang nyata. Mari kita tunjukkan bahwa kita tidak akan berdiam diri. Pelik kenapa ahli lembaga SRC tidak sahkan dengan saya, kata Najib. Selamat datang ke ulasan panas hari ini. Kita akan membincangkan kes yang sedang hangat di mahkamah, di mana bekas Perdana Menteri Najib Razak mengemukakan alasan-alasan yang mengelirukan mengenai penyelewengan dana SRC International. Satu lagi bab dalam drama politik Malaysia yang penuh dengan penipuan dan pengkhianatan. Najib dalam keterangannya menunjukkan sikap yang penuh muskil kenapa ahli lembaga SRC tidak mengesahkan perkara dengan beliau secara langsung. Inilah yang kita panggil sebagai permainan pass the buck. Bukankah menjadi tanggungjawab seorang pemimpin untuk memastikan semua keputusan disahkan dan telus? Tetapi tidak, Najib memilih untuk menyalahkan orang lain, terutamanya Nick Faizal Arif Kamil. Sambil berdiri di atas tangga tinggi kekuasaan yang dia bina sendiri, dia menuduh Nick Faizal mempermainkan kedua-dua belah pihak. Tetapi tidak pernah terlintas di fikiran Najib bahwa dia adalah puncanya. Sebagai seorang yang mengaku sebagai penasihat dan ketua, dia sepatutnya lebih bertanggungjawab. Namun, dia lebih suka berpura-pura tidak tahu dan melepaskan tangan dari semua keputusan yang merugikan negara. Ini adalah hipokrasi yang melampau. Apakah beliau percaya rakyat akan menerima alasan-alasan dangkal ini? Najib mendakwa tidak ada sebab untuk dia mengarahkan lembaga pengarah SRC melalui Nick Faizal. Tetapi semua tahu bahwa dia adalah Menteri Kewangan dan pemegang saham tunggal syarikat itu. Apalagi yang dia perlukan untuk mengesahkan kawalan yang jelas ke atas lembaga pengarah. Jika ini bukan penyalahgunaan kuasa, apalagi?
Setiap kali Najib membuka mulutnya, dia hanya membongkar lebih banyak kebohongan dan usaha untuk menutup jejaknya. Rakyat Malaysia, kita tidak boleh lagi membiarkan pemimpin seperti Najib meneruskan penipuan ini. Kes SRC adalah satu pengajaran bagi kita semua untuk bangkit dan menuntut keadilan. Kita tidak boleh membiarkan hipokrasi dan korupsi berleluasa dalam sistem kita. Kini adalah masa untuk bersuara dan menuntut perubahan yang nyata. Mari kita tunjukkan bahawa kita tidak akan berdiam diri. Pelik kenapa ahli lembaga SRC tidak sahkan dengan saya, kata Najib. Selamat datang ke ulasan panas hari ini. Kita akan membincangkan kes yang sedang hangat di mahkamah, di mana bekas Perdana Menteri Najib Razak mengemukakan alasan-alasan yang mengelirukan mengenai penyelewengan dana SRC International. Satu lagi bab dalam drama politik Malaysia yang penuh dengan penipuan dan pengkhianatan. Najib dalam keterangannya menunjukkan sikap yang penuh muskil kenapa ahli lembaga SRC tidak mengesahkan perkara dengan beliau secara langsung. Inilah yang kita panggil sebagai permainan pass the buck. Bukankah menjadi tanggungjawab seorang pemimpin untuk memastikan semua keputusan disahkan dan telus? Tetapi tidak, Najib memilih untuk menyalahkan orang lain, terutamanya Nick Faizal Arif Kamil. Sambil berdiri di atas tangga tinggi kekuasaan yang dia bina sendiri, dia menuduh Nick Faizal mempermainkan kedua-dua belah pihak, tetapi tidak pernah terlintas di fikiran Najib bahwa dia adalah puncanya. Sebagai seorang yang mengaku sebagai penasihat dan ketua, dia sepatutnya lebih bertanggungjawab. Namun, dia lebih suka berpura-pura tidak tahu dan melepaskan tangan dari semua keputusan yang merugikan negara. Ini adalah hipokrasi yang melampau. Apakah beliau percaya rakyat akan menerima alasan-alasan dangkal ini? Najib mendakwa tidak ada sebab untuk dia mengarahkan lembaga pengarah SRC melalui Nick Faizal. Tetapi semua tahu bahwa dia adalah Menteri Kewangan dan pemegang saham tunggal syarikat itu. Apalagi yang dia perlukan untuk mengesahkan kawalan yang jelas ke atas lembaga pengarah. Jika ini bukan penyalahgunaan kuasa, apalagi? Setiap kali Najib membuka mulutnya, dia hanya membongkar lebih banyak kebohongan dan usaha untuk menutup jejaknya. Rakyat Malaysia, kita tidak boleh lagi membiarkan pemimpin seperti Najib meneruskan penipuan ini. Kes SRC adalah satu pengajaran bagi kita semua untuk bangkit dan menuntut keadilan. Kita tidak boleh membiarkan hipokrasi dan korupsi berleluasa dalam sistem kita. Kini adalah masa untuk bersuara dan menuntut perubahan yang nyata.